Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyinal karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Sedulur yang dirahmati Allah, pada hari ini saya ingin menyampaikan satu petuah dalam falsafah Jawa, yaitu Cokro Manggilingan. Cokro Manggilingan itu artinya roda yang berputar. Orang tua-orang tua kita, sesepuh Jawa, memahami bahwa kehidupan itu kadang naik, kadang turun, sebagaimana Cokro Manggilingan atau roda kehidupan. Orang Jawa faham betul pergiliran itu dilakukan oleh Allah sebagai ujian bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas." Dan kemenangan serta kekalahan, kejayaan dan keterpurukan itu dipergilirkan di antara manusia. Tidak peduli seberapa soleh pun kita, tidak peduli sebagaimana baiknya pun kita, pasti kita pernah mengalami masa keterpurukan. Tidak peduli sehebat apapun kita, pasti kita pernah mengalami hidup di kala susah. Sebaliknya, sehina apapun manusia, pasti kita pernah mengalami masa yang menyenangkan. Demikian juga peradaban. Peradaban juga dipergilirkan di antara manusia-manusia. Islam pernah berjaya, tetapi Islam juga pernah tidak berjaya, bahkan dijajah oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Indonesia pernah mengalami zaman keemasan, tapi juga pernah dijajah oleh penjajah selama ratusan tahun lamanya. Karena itu, pergiliran yang dilakukan oleh Allah tadi harus kita pahami sebagai orang yang beriman. Itulah memang tujuan Allah Subhanahu wa taala mempergilirkan. Bagi orang yang beriman, pada saat kita berjaya, kita harus pandai bersyukur. Pada saat kita susah, kita harus bersabar. Roda kehidupan ini bahkan bisa sampai antar generasi. Mungkin pada saat kita hidup di zaman susah, tetapi generasi setelah kita atau anak kita hidup dalam kemapanan bahkan kejayaan. Ada satu ungkapan Jawa lagi yang mengatakan, tunggak jarak merajak, tunggak jati mati. Pada saat-saat tertentu, tunggak jarak yang tidak berarti apa-apa, yang hina, bisa merajak, bisa berkembang biak. Tapi tunggak jati yang berkualitas baik, yang mahal harganya, justru mati karena dipergilirkan oleh Allah tadi. Sedulur yang dirahmati oleh Allah, mari kita ambil hikmah dari kata-kata Cokro Manggilingan. Semoga kita bisa bersyukur pada saat kejayaan dan bisa bersabar di saat kesusahan. Rabbi famfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.